adalah Ruger Limited Edition dengan warna Fleetwood Glossy. Kita akan tes krono ya. Ada 3 track menggunakan mimis Hercules seperti biasa. Kita akan tes krono terlebih dahulu. Kita cari tahu dapat berapa FPS. Oke, 1366 FPS. Big game. Set dibawa untuk menumbangkan hama babi besar nih unitnya nih. Ini unitnya enteng banget ya, Ruger Limited Edition ini. Harganya juga cuma 2 jutaan. Dengan harga 2 jutaan udah bisa mendapatkan unit big game. Dan laras ini bukan kuningan ya, ini laras sebaja. Kapasitas maksimalnya juga tabungnya bisa menampung hingga maksimal 6000 PSI. Jadi sangat big game. Itu untuk tes krononya udah dapat ya, 1300 FPS, dan ini akan kita kirim ke Mandailing Natal, kepemilikan dari Mas Marwan. Kita lanjut untuk ngetes akurasi unit ini ya. Jadi kemana-mana, tetap Sniper Warrior. Oke sobat Sniper, tanpa basa-basi lagi langsung aja lah kita tes akurasi dari unit Rugernya ini. Saya ramal akurasinya nggak akan diragukan ya, langsung aja kita buktikan. Mantap, kayaknya nggak usah dipos-pos, langsung aja kita lihat, buktikan hasilnya di depannya. Mas Marwan nih, lihat ya hasilnya, der, 3 mimis, bikin satu lubangan di gentong, sangat mantap sekali. Gila, cakep ya. Akurasinya, power juga gak usah ditanya lagi. Ini udah kita tes semuanya, SOP setelah kita jalankan, mulai dari tes krono, tes akurasi, semuanya udah lolos. Terima kasih kepada Bang Marwan. Dan untuk para sobat Sniper yang mau pesan, langsung aja cek kontak WA nomor yang ada di deskripsi. Kalian tanya-tanya info lebih lengkap unit-unit lainnya ataupun unit ini, langsung aja ya. Mau lewat COD bisa, mau lewat marketplace juga bisa, pokoknya berkonsultasi aja sama admin seras kami ya. Terima kasih. Untuk review unit ini mungkin saya cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Salam Sniper Warrior!